Halo Libra, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan ya, apa yang akan mungkin Anda temui untuk 7 hari ke depan berhubungan dengan life Anda, hubungan Anda, dan rezeki Anda. Hubungan di sini luas, hubungan personal, sosial, profesional, serta kita akan ambil jawaban-jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, ada angka, huruf, zodiak, angel, answer, jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu, serta angka bisa menjadi angka keberuntungan, sesuaikan dengan yang Anda maksudkan. Dan juga kita akan coba lihat orang-orang siapa yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan, di mana mereka akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan untuk Anda. Baiklah, juga ada di sini message from universe. Mari kita mulai. Yeah, man. Ada sesuatu yang tidak pasti akan menjadi pasti apapun di sini. Hubungan yang tidak pasti, walau nanti kita akan membaca hubungan tersendiri atau apa, ada kejadian apa di dalam life Anda berhubungan dengan sebuah ketidakpastian akan menjadi pasti. Ini lebih ke urusan, wow, benar dan salah di sini, justice dan justice. Padahal saya menggunakan kartu yang berbeda. So, apa yang abu-abu akan menjadi clear, apapun itu, dalam kehidupan Anda. Okay? Kita berpindah untuk urusan hubungan, di sini mungkin bisa lebih jelas. Kita persempit soal hubungan. Beberapa dari Anda sepertinya akan, apakah di sini berhubungan dengan warisan? Tampaknya Anda akan memenangkan atau mendapatkan warisan jika hubungannya dengan warisan. Selama ini mungkin masih abu-abu, Anda akan mendapatkan, Anda akan dicoret, Anda akan mungkin mendapatkan sebagian persen, seberapa persen saja. Semacam itukah untuk beberapa dari Anda? Maka akan menjadi clear dan berapa bagian Anda dan atau Anda mendapatkan atau tidak, tampaknya semacam itu. Iya. Ini bisa juga sebagai contoh di mana Anda mungkin perlu luaskan sendiri apa yang abu-abu dalam hidup Anda. Oke, akan jelas sebentar lagi. Pertanyaan-pertanyaan akan mendapatkan jawaban. Baiklah. So, sepertinya untuk urusan hubungan Anda, ya kita potong saja, kita berpindah untuk urusan hubungan di sini. Hubungan cukup harmonis, hubungan cukup stabil untuk banyak dari Anda yang hadir di sini. Saling pengertian tumbuh dalam kalian, okay? Dalam Anda, juga dalam dia. Dia di sini, siapapun itu, orang tuakah, family kah, kakak adik, atau pasangan cinta Anda kah? Sudah menikah atau Anda masih berpacarankah? Yang intinya adalah ada kesadaran untuk semakin menjaga keharmonisan, menjaga hubungan, menjaga keselarasan dalam hubungan kalian, semacam itu. Baiklah, dan ya untuk Anda-Anda yang memang sudah terjaga untuk apa-apa yang saya sebutkan tadi, cukup stabil untuk beberapa waktu ke depan nanti. Okay, kita berpindah untuk urusan rezeki. Wow, banyak mimpi menjadi kenyataan. Banyak goal-goal bisa Anda sampai ke sana. Banyak proyek-proyek baru tampaknya untuk beberapa dari Anda. Bisa Anda kerjakan. Ada penawaran-penawaran bahkan yang mungkin beberapa dari Anda menjadi pertanyaan diterima tidak penawaran atau proposal yang Anda kirimkan kepada perusahaan tersebut mungkin. Tampaknya akan diterima dan semoga diaminkan saja, oke? Okay? Ya, but memang tampak seperti itu. Ada rezeki yang akan hadir kepada Anda, baik yang terduga, sudah Anda prediksi sebelumnya, atau yang tidak di luar prediksi
atau yang di luar prediksi Anda, alias rezeki tidak terduga. Banyak harapan dan mimpi berhubungan dengan rezeki bisnis karir Anda menjadi kenyataan. Oh, banyak job-job mungkin akan hadir kepada Anda, bisa juga semacam itu. Anda mungkin mengirimkan penawaran kepada 5 perusahaan, tapi kemudian yang hadir kepada Anda selain 5 perusahaan tadi menerima penawaran Anda, mungkin dari mulut ke mulut semakin berkembang, Anda akan mendapatkan 8, 10, ya karena dari mulut ke mulut. Ini puas terhadap hasil karya Anda, maka dia akan menularkannya kepada yang lainnya. Tampaknya semacam itu pula rezeki untuk Anda. Baiklah, kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Dan sementara saya mensafel-safel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Baiklah, berjatuh. Terjatuh 2 di sini, mungkin memang jawaban untuk Anda. Ada perubahan yang besar, yang positif dan menggembirakan akan Anda temui dan atau merupakan jawaban untuk Anda. Ya, akan ada perubahan yang besar dan membahagiakan dalam hidup Anda. Okay. Jawaban untuk Anda berikutnya, jangan berhenti. Wow, baiklah. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan menyerah. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, dan ya, angka-angka apakah di sini? Kode-kode apakah? Atau mungkin angel number kah? Di mana artinya hanya Anda yang bisa mengerti. Usia, tanggal, tahun, penjumlahan, mungkin angka keberuntungan seperti yang Anda maksudkan. Angka door prize mungkin. Entah apapun, baiklah. So, berapa saja kah? Lima, delapan, empat, kosong, empat. Ada pergerakan kembali untuk Anda-Anda yang stuck di sini untuk urusan apapun itu. 59. 95. Bolak-balik. Ya. 21. 42. 61. 84. 56. Ada kemajuan di sini untuk apa yang sedang Anda usahakan? 56, 57. 32, 34, dan 62. Baiklah, kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Pengganti kata benda, inisial, singkatan, atau tempat tujuan, tempat asal, perkuliahan, profesi pekerjaan, jurusan, perkampusan, ya, apakah semacam itu? Tempat-tempat favorit mungkin, sekolah favorit mungkin. Baiklah. Apa sajakah di sini? Nama buah mungkin, rambutan di sana, but mungkin musiman. Apakah ini sedang musim rambutan? Sepertinya tidak. Ya, sedang tidak musim untuk rambutan. Apa ya nama buah yang berawalan R lagi? Ya, kira-kira semacam itu. Baiklah. R, W, I, V, Z, G, dan H. Plat nomor mungkin di sini. H, Semarang. Baiklah, kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Dan di sini pula ada zodiak-zodiak untuk orang-orang, mereka-mereka, siapa-siapa
yang akan hadir dalam kehidupan Anda, di mana membawa hal positif, kebahagiaan, dan rezeki mungkin untuk Anda. Saya pisahkan dahulu. Baiklah. So, ini adalah zodiak-zodiak sebagai jawaban Anda jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Virgo, Gemini, Cancer, Scorpio, Aries, dan Cancer. Yang double tersebut, zodiak yang double tersebut perlu menjadi sorotan atau perhatian lebih untuk Anda dan entah apa yang dimaksudkan. Oke. Dan ini adalah zodiak yang akan hadir dalam kehidupan Anda, membawa kebahagiaan atau rezeki untuk Anda. Dalam konteks apapun ini. Cancer, Aries, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Maka memiliki warna yang berbeda. Baiklah, message from universe untuk semua Anda. Five of Autumn. Beberapa dari Anda, jika Anda memang membutuhkan pertolongan, maka carilah pertolongan. Okay? Dan ini bukan waktu yang tepat untuk mengganti karir atau melakukan sebuah perpindahan, apapun, sebuah pergantian. Jika saya luaskan semacam itu saja, pergantian berhubungan dengan karir Anda atau hal lainnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan sebuah pergantian. Okay? Masukan atau pesan untuk Anda. Jika memang berkeinginan melakukan pergantian. But untuk hal lainnya, ya, carilah pertolongan jika Anda membutuhkannya atau Anda akan mendapatkan pertolongan. Semacam itu. Balance, buatlah diri Anda seimbang. Me time mungkin, healing mungkin, dan entah lakukan apapun, di mana untuk merefresh diri Anda kah, untuk menenangkan diri Anda kah, untuk menyeimbangkan hati dan pikiran Anda kah, semacam itu. Dan hindari menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Jadi, lakukan penyelesaian sebuah masalah menggunakan kelembutan. Prince of Autumn berikutnya. Ada kabar bahagia berhubungan dengan karir Anda. Beberapa dari Anda akan mendapatkan promosi atau dipromosikan. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, dari mulut ke mulut kemudian semakin berkembang. Wow. Dan, ya, congratulations. So, ada kesuksesan dan kabar bahagia untuk urusan rezeki Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.